Assalamualaikum geng, selamat datang ke channel Resh Muhammad. Sebelum itu geng, jika anda rasa video aku ini bermanfaat untuk semua, jangan lupa like, share and subscribe untuk mendapatkan video-video aku yang terkini. Jangan lupa tekan butang loceng. Ini bukan video DIY geng. Hari ini geng, aku ada buat perkongsian video berkenaan dengan suasana penyembelihan lembu korban. Seronok sungguh dapat balik kampung geng. Kalau nak tahu, inilah tempat masa aku kecil-kecil dulu bermain lumpur. Tapi sekarang semuanya dah berubah. Banyak pembangunan dekat sini. Semuanya dah tinggal kenangan. Sekali-sekala balik kampung seronok. Kita kenang zaman-zaman masa budak-budak dulu geng. Okey geng, dah sampai ke tempat penyembelihan lembu korban. Kita cari tempat parking dulu geng. Nampaknya dah ramai orang dekat sini geng. Bukan ada seekor lembu saja, lebih kurang 7 atau 8 ekor lembu ada dekat sini berlainan tuan. Yang tu ayah aku tu, dia dah tak sabar nak tumbangkan lembu nampaknya. Dah praktis menggunakan YouTube. Kalau nak tahu ada banyak cara untuk tumbangkan lembu. Kita kena tumbangkan lembu ni dengan tenang supaya lembu tidak naik minyak. Kalau dah start naik minyak, naik Pak Karim. Kita layan video ni geng. Ni aku punya anak lah ni ambil gambar. Ikut dan je angle mana dia nak ambil, dia ambil. Sebab aku ni tengah sibuk melayan karenah lembu dekat sini. Atau mungkin juga dia tengah takut tengah lembu naik minyak. Sebab tu duk menyorok belakang kereta geng. Kali ni dia ambil angle bawah ketiak aku pula. Layan je lah geng. Sekali exhaust kereta dah. Tu dia lembu yang hendak disembelih nanti. Hari ni nampak dia dah start naik minyak. Semalam elok je aku bagi makan. Macam dia tahu-tahu je nak kena sembelih, geng. Semua orang yang dekat sini adalah yang terlatih, yang biasa tumbangkan lembu, geng. Bok, dia ni nak masuk situ, bok. Biar. Dia nak masuk situ, bok yang kacau tu. Bok, kita ni, bok. Thank you.
Dah dapat pancing kaki, geng. Nampak tu, naik minyak. Proses melapar kita orang buat dekat rumah aja senang sikit. Kepala lembu, geng. Jaga tangan. Budak-budak, geng. Budak-budak kita pun kena ajar diorang macam mana cara-cara untuk melapah lembu. Kalau tengok zaman sekarang ni banyak bermain gadget saja, so kita cuba ubah cara diorang. Gambar ni aku ambil semasa proses-proses penyembelihan lembu sedang dijalankan, geng. Okey, geng, itu saja perkongsian daripada aku. Jangan lupa like, share, subscribe dan tekan butang loceng untuk video aku yang seterusnya.